Oke, selamat datang di channel saya, Deherdiana. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Oke, selamat datang di channel saya, Deherdiana. Konten kali ini adalah cara mengganti iklan tanpa harus menghapus akun kalian ya. Jadi ini kita bakal mengganti iklan ke server lain. Contohnya ini ke server Brazil yang saya pindahkan ya. Dari server Indonesia kita pindahkan akun kita ke server Brazil. Jadi ini bukan akun baru bro, tapi akun lama kita yang ada di server Indonesia ya. Nah ini saya udah klik event-eventnya. Di sini kita lihat-lihat ada event apa aja sih di Free Fire Brazil. Dan buat kalian yang mau tahu gimana cara ganti servernya dari region Indonesia ke region Brazil. Ini bukan Brazil deh, saya lupa ini. Oh, ini Rusia. Ini Rusia. Aduh, salah pindah kita, bro. Niatnya saya pindah ke server Brazil ya, tapi ternyata ini Rusia. Aduh, fatal ini, fatal. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita pindah server ke luar negeri, kan? Nah, setelah kalian ambilin event-event yang ada di server luar negeri ini, contohnya apa aja sih bisa, tapi ini saya ada di server Rusia. Setelah kalian ambilin event-event yang ada di sini, kalian bisa balik ke server Indonesia, ke akun lama kalian. Karena ini pun akun lama kalian, tapi dipindahkan servernya, bro. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana sih caranya kita memindahkan... Tapi ini kurang seru, yoi. Ini kurang seru ya, kita di server ini nggak ada yang menarik kayaknya. Apa kita harus pindah ke Brazil? Tapi nggak apa-apa lah ya, tanggung sih, ini udah mulai rekaman. Nah, buat kalian yang mau pindah dari server Indonesia ke server luar negeri, saya bakal kasih tahu caranya kalau, ini kalau ya, kalau video ini mencapai 10.000 like. Kalau sampai video ini mencapai 10.000 like dalam waktu 5 hari, saya bakal kasih tahu ke kalian caranya ganti server, ganti event tanpa harus menghapus akun kalian atau tanpa harus mengganti akun atau buat akun baru. Jadi kita pindahkan akun lama kalian ke server luar. Saya rasa kalian paham ya. Jadi aturannya 10.000 like untuk video ini itu sama dengan tutorial selanjutnya yang bakal saya kasih. Nah, kita lihat di sini ada, kalau ini biasa aja ya. Kalau di server Brazil sini lebih bagus, bro. Saya tadi lihat ini server Rusia ya. Nah, di server Rusia ini kita bisa dapat emote tuh. Ini emote bagus juga sih. Kalau masalah lot crit sama aja lah ya. Yang membedakan adalah event tersebut. Dan di sini ada sedikit bocoran, yaitu skin senjata AN94. Ini bocoran buat kalian. Kita lihat di sini banyak banget loh senjata-senjata yang cukup bagus, skin-skin terbaru yang bisa didapetin. Cukup dengan 10 diamond, bro. Kita berkesempatan untuk dapat skin terbaru dari AN94 yang saya rasa ini belum ada di server Indo ya. Saya belum lihat. Jadi skin AN api. Kita lihat ada apa aja sih hadiahnya. Nah, kita lihat ada M4A1 Lobo Flame Zente. Apalah itu. Pokoknya itu skin api juga. Masih banyak lot crit lain. Dan Pamas juga permanen. Pokoknya di sini banyak keuntungannya. Kalian bisa pindahkan ke server ini. Ini menggunakan akun lama kalian. Misalkan akun lama kalian udah master, yang master itu pindahin ke server Rusia misalkan. Terus ketika kalian udah ambilin ini, kalian balikin lagi ke Indo, itu bisa. Dengan persyaratan 10.000 like di video ini, saya bakal kasih tutorial selanjutnya untuk ganti server dengan akun lama. Jadi jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasi kalian. Dan jangan lupa kasih like, itu yang terpenting. Terima kasih.